ke channel YouTube aku, Florencia Sela. Hari ini aku mau buat natural makeup tutorial. Tutorial yang aku bikin, hasilnya seperti ini. Look ini bisa kalian pakai saat kalian pergi hangout bareng teman-teman atau bareng pacar kalian. Kalau kalian penasaran gimana caranya aku dapetin look seperti ini, just keep on watching. Pertama, aku akan menggunakan Shooting Gel Mist dari Nature Republic untuk melembabkan wajahku. Aku akan semprot di seluruh wajah, kemudian aku tepuk-tepuk dan kipas sampai kering. Jangan lupa gunakan pelembab bibir agar bibir nggak kering. Oleskan tipis-tipis aja. Lalu aku menggunakan concealer dari Pond's untuk menutupi kekurangan di wajahku. Bentuk concealer ini mudah banget digunakan karena dia berbentuk stick. Aku aplikasikan ke area hidung, di area bawah mata, dan sedikit di dekat bibir, di bawah hidung, di area berjerawat, dan di bekas jerawat. Kemudian aku akan blend menggunakan buffing brush dari Real Technique. Dan blend. Di step selanjutnya, aku menggunakan foundation Revlon Color Stay. Kemudian aku aplikasikan ke seluruh wajah menggunakan buffing brush. Dan blend lagi. Kemudian aku menggunakan loose powder dari Can Make untuk di daerah yang aku aplikasikan concealer tadi. Kemudian kita lanjut ke eyebrow. Aku menggunakan drawing eyebrow dari Etude House. Setelah itu aku menggunakan eyeliner dari Etude House juga. Aku biasanya mengaplikasikan eyeliner ini dari bagian tengah keluar, kemudian dari dalam ke tengah. Lalu untuk membuat ujungnya aku aplikasikan dari arah luar ke arah dalam. Setelah eyeliner selesai, kita ke bulu mata. Jangan lupa untuk dijepit dulu. Aku menggunakan maskara dari Maybelline untuk hasil yang lebih bagus saat mengaplikasikan maskaranya di zigzag seperti ini. Lanjut ke lip tint, aku menggunakan lip tint dari Etude House. Lalu aku menggunakan blush on dari Wet n Wild. Ini aku gunakan sedikit aja biar wajah kita nggak kelihatan pucat. Dan sentuhan terakhir, aku menggunakan highlight. Aku akan aplikasikan menggunakan jari tanganku. Aku aplikasikan di bagian batang hidung, di bagian atas bibir dan di dagu, kemudian sedikit di tulang pipi. Natural makeup tutorial selesai. Buat kalian yang suka video ini, jangan lupa kasih like dan jangan lupa juga untuk subscribe channel aku. Bye-bye.